Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini kita akan nyoba nih, ada mode baru ternyata game Plague Inc. Tapi ini khusus untuk mobile ya. Namanya itu Plague Inc. Cure. Nah, kalau untuk di PC-nya itu tuh belum keluar, katanya mau keluar. Nah, kalian bisa mainnya free ya ini. Ntar kita play. Nah, ini kan ada dua tuh, can you infect the world atau can you save the world? Kan biasanya kalau Plague Inc. tuh kita bunuh semua manusia. Nah, sekarang mode yang cure mod itu kita nyelamatin umat manusia dari pandemi. Cocok banget buat kondisi sekarang ini. Coba kita mainnya cure mod. Nah, ini ada biasa guys, ada bakteria, virus, parasite, fungus, prion, nanovirus, bioweapon. Nah, kan saya baru pertama kali main, jadi yang lainnya belum ke unlock. Yang ke unlock cuma bakteria doang. Kita mainin bakteria ya. Oke, kita main di normal. DC name-nya apa ya? Pak saja. Oh, ada ininya ya, upgrade-annya. Belum ada, cuy. Udah, kita langsung start aja lah. Can you save the world? A new plague is spreading undetected. You need to stop. Bla 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 bla. Haki. HQ-nya di mana ya? Di Cina aja kali. Oke. Oh, harus di-upgrade ya. Karena kan saya pakai free ya, jadi nggak bisa untuk ngecepetin loh. Kalau kalian mau ngecepetin ya mau nggak mau harus di PC karena PC kan bayar. Ya udahlah nggak apa-apa. Jadi agak lama ya. Oke, authority intel, high authority loss, non compile apa ini non compliance tuh lebih ke arah ini. Masyarakat tuh nurut nggak sih sama aturan kita? Infected kan udah pasti tahu, death percent tahu, vaksin contribution oke, authority loss tuh kayak apa ya, negaranya pecah gitu, burak lah pokoknya. Data kagak perlu, coba kita kontrol. Quarantine nggak perlu, operation investigate, oke, deploy. Coordinate with local government officially. Oke, nanti dulu aja. Tuh, ini agak lama ya, guys. Gak apa-apa ya. Biasanya kan kalau di PC saya langsung tak cepetin gitu, Pak. Oh, di sini ya. Sebentar. Kalau gini tuh. Deploy the target, emergency care. Deploy medical. Nah, ini kita taruh ke mana ya? Sini aja kali. Investigation. Saya masih bingung juga sih guys cara ininya. Oh, cuma satu ya investigate. Oke, quarantine. Respon. Hand washing. Nah, ini guys kita harus cuci tangan nih. Disinfect. Dan supply oke, bagus nih. Public awareness, oke lah. Tapi ini perlu nih. Oh, udah ya. Belum cuy, government partnership itu bagus. Jadi kita kerjasama gitu loh.
Authority-nya masih 100 ya guys. Kalau udah agak low itu agak apa ya, kayak chaos lah CD-nya. Ntar guys, saya harus baca-baca juga sih karena pertama kali main. Tuh, PPA. PPE ya namanya, PPE package. Kayak perlengkapan gitu loh, perlengkapan apa sih? Kesehatan gitu. Oke. Stop tinggal teknologi bisa. Oke, kita udah research ya. Target quarantine 1 month. Tuh, non-compliance will increase if the public thinks it's unnecessary. Jadi kalau lockdownnya nggak guna, dia agak marah gitu loh, nggak percaya lagi. Vaksin ya, kita mulai riset vaksin. Yang perlu di lockdown tuh yang udah ini, yang agak banyak. Infection summary. Wah, ini agak kompleks juga sih yang cure mode nih guys. Beda kayak yang plague ink normal loh, beda. Tak lockdown deh. Perlu di lockdown deh, soalnya dia agak banyak. Self isolation. Social distancing nih, guys. Ada lokal lockdown, oke. Field research, vaksin manufaktur. Oh, boleh nih. Bentar, gimana ya cara bikin dia nggak ini? Di shutdown sih. Otoritinya masih ngurang ya. Nah itu, non balance-nya belum gede. Sebentar. Amerika alert deh kayaknya. South ya. Close land border, close access, sabar-sabar. Oke. Protect job by paying salary. Kalau authority-nya low juga agak susah, guys. Jadi apa ya?
Ntar guys, saya serius ini. PPE bagus nih. Outbreak Adapt Society. Research juga bagus sih. Target Economic Aid. Oke lah. Nah gini guys, kalau nggak di lockdown ya nyebar semua. Quarantine, force lockdown, close air access kata saya sih. Treatment juga bagus. Sabar. Tap lockdown dulu. Global warming dong. Authority loss-nya di sini. Wala. Situ. Sabar. Di close access. Global manufacturing, field research, ini loh. Ya mau nggak mau ya guys, tak lockdown biar ini. Everest komplement. Authority frozen warming Inggris. Walah. Oke. Okay. Infection control. Waduh, back on. Spread hard. Quarantine. Wah, Indonesia harus di lockdown, guys. Maaf ya guys kalau nggak banyak ngomong, ini saya serius ini. Seru loh. Ya emang agak lama sih karena nggak bisa dicepetin. More infectious. Can disable any time. Okay. Ini alert ini. Himbauan. Search protocol. Staff expansion. Border monitoring. Oh alah, survival time. Telat dong. Oh, ini screening.
Oke. Telat-telat berarti. Udah nyebar. Salah. Dikit lagi, guys. Tapi nggak mesti ini sih, nggak mesti harus kita ningkatin researchnya. Bisa sih sebenarnya, cuma lebih mending lockdown Indonesia World Authority. Oke. Ini yang warnanya agak terang ini ya, lebih apa? Dia lebih nolak banget gitu kalau dia nggak, dia tuh nggak mau di lockdown negaranya. Sampai obatnya ditemukan tuh guys, kita menang 7% lagi. Menang. Oh, ada production vaksin manusia ahead of schedule. Safety check complete. Releasing. Wah. Disebar guys vaksinnya. Tuh kalian bisa lihat. Seru guys. Beda kayak mode-mode yang biasanya lah. Ini kalian harus tahu, ini ada ini ya. Word. Ini itu merah banget. Ini. Nah, jadi kita harus mendanai gitu. Control quarantine operation. Protect job memang salary. Oke. Okay. Release. Harusnya sih menang ya, guys. Udah mulai ngurang tuh 50 10 6 1 tep eradicated. Oke, menang guys, victory. This is crap. Tuh kalian bisa lihat infectionnya bagaimana. Kan neuron fatality compliance risk tuh kayak tadi yang udah saya sebutin kayak marah gitu loh. Crap. Tuh kalian bisa lihat healthy infected dead health recover. Terus lockdown crap. Lockdown population, free population. Free populationnya agak lebih banyak ya. Karena kan saya nge-lockdownnya nggak semuanya gitu. Jadi negara juga harus mikir perlu di lockdown atau enggak sih sebenarnya gitu guys. Kill 790 people in 258 days, berarti hampir setahun ya. Oke, guys, sorry banget tadi itunya kepotong gara-gara suruh ngeret gamenya loh, jadi dia mati sendiri recordnya. So menurut kalian bagaimana game yang mode game yang ada, gimana menurut kalian mode yang baru ini? Kalau menurut saya lebih seru dan lebih kompleks ya, ketimbang kalian harus nge-kill semua orang. Kalau ini kan nge-cure, kalian harus mikir gimana caranya nge-lockdown, harus ngepersuasi orang biar mau nurut gitu loh. Jangan sampai kita asal nge-lockdown. Kalau asal nge-lockdown ya nanti tadi orangnya tuh pada marah gitu. Oke guys, gitu dulu aja video kali ini. Makasih yang udah mau nonton. Saya ingetin lagi, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe juga channel saya biar kedepannya lebih berkembang. Oke guys, see ya.